Oh, karena kayak gini ya, Bang. Iwa kayak gitu itu, guys. Itu jala kena semua, bro. Tapi eman-eman lah. Ya, kita ambil bukan saat predator. Kita ambil sedikitnya, guys. Oke, guys. Sekil abal-abal mau coba ini. Ya, ini kebanyakan ikan hijauan. Hijauan, guys. Kita lihat, Mas. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya lilik mosok. Lilik bene mak cuplok ngono ya. Lilik sing merah ternyata guys. Merah guys. Ternyata sekil abal-abal is the best guys. Waduh, kaya apa? Bisa lah. Hotel. Waduh, jarak jauh sampai sono tadi staminanya kurang kelihatannya, Bro ya. Iya. Aduh. Terus ini tadi Mas Bro ganti amunisi. Kita sudah pakai yang baru ya, guys. Yang baru. Coba Mas Bro. Siapa tahu. Jauh lagi. Tengah pinggir depan Mas ya. Oke, pokoknya siap melayang. Oke lah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lik. Langsung lopok. Langsung kita lata kabur. Lik guys. Ternyata amunisi baru lebih akurat. Oh, soalnya bukan perkara jamu ya Mas ya. Bukan ini. Masa mau lagi. Model guys. Aduh. Model asli ini Mas Bro, ya Allah ya Allah. Oke, guys. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bawah, Mas. Wah, langsung mati, guys. Mosok. Kena kayaknya, guys. Wah, ternyata bener, guys. Mosok. Pulih. Dapat, guys. Alhamdulillah, guys. Jauh lagi, guys. Ya. Jauh, ini 25 meter lah. Lumayan nih. Ikan banyak sekali. Sebenarnya asal jepret ya. Tadi Mas Bro sarapannya kesalahan. Sarapannya nasi setengah matang tadi. Nasi setengah matang soalnya. Jadinya nggak fokus ngetahapel hari ini. Itulah nggak apa-apa, ini sendiri sudah dapat. Kita dapat. Kita cari 2 atau 3 buat lauk. Mas, nggak apa-apa. Gurih-gurihnya ini Mas Bro. Ya, enak ini. Mas. Siap melintas. Kita naikkan aja. Lintas negara apa lintas benua? Lintas benua aku. Kita naikkan, guys. Wih, lumayan lah tuh. Wah, sudah nila ini. 4 jari ya, Bro? Iya, 4 jari. 4 jari, guys. Kita kumpulin di sini, Mas. Kita lepas, guys. Puter sedikit. Kuat mantep, Bro, itu. Betul, mantep, kok. Aduh, iya, guys. Lepas Mas Bro yang bisa melepas ya, yang nancepin, yang nancepin kita guys. Kumpulin dulu, kita kumpulin dulu guys. Oke, ini Mas Bro sudah pasang kuda-kuda, kuda birawa, kuda lumpe, kuda sumbawa, dan kuda-kuda lainnya. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim. Itu guys langsung guys, kelihatannya guys, bawa lari guys ya. Loh iya toh. Kalau sekil suhu itu gitu guys. Kenanya yang kecil, gak mau yang besar. Gak mau yang besar dia ini. Susah. Aku minta yang besar kok dikasih yang kecil ini. Duh, kurang nanti tuh. Kurang ya wis, kita cari lagi lah. 2 atau 3 lagi, oke. Kita naikkan ini rezeki kita sekarang ini guys. Jadi di suhu malah gledek-gledek. Mbak sirai bro. Ikannya nganu. Bertamu plase. Oke. Kumpulin lagi, guys. Wah, lumayan ini. Enggak apa-apa lah. Gurih loh itu. Gurih-gurih ini, guys. Pokoknya kita kumpulin dulu, nanti kita bawa pulang itu ya. Setelah dapat 2 ini, Mas Bro. Saya kurang, guys, soalnya. Biasanya saya 2.
Biasanya dua ya? Dua kalau kecil-kecil itu mas. Oke. Okay. Nanti angkat lagi guys, satu lagi guys. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ini kelihatannya guys. Wah, dapat itu besar, besar ini guys. Besar ini kelihatannya. Wih. Wih, besar guys. Oh, ini masuk dua, wih. Satu aja nanti. Masuk. Nih, jangan nih guys. Krakato antar nang itu sumbrintang. Nih. Krakato. Krakato pasar guys. Guys ini tuh lumayan. Alah. Hah? Kecil guys. Terus. Itu enak-enaknya lah sebenarnya ya Allah ya Allah. Oke, okay, bro. Yes. Siapat? Sudah siap? Siap, guys. Ready, unkul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Enggak masuk. Tembus, guys. Ciri enak, guys. Jadi kok tak tambahin nih lah. Waduh, ini tapi lumayan. Lumayan, guys. Ini. Ini kok langsung, wah, kena pas ekornya ini, guys. Ekornya, guys. Jadi nggak ada pergerakan. Lumayan, mantul. Jiwa mantul. Terkentul-kentul ini, ya. Iya. Jiwa. Ini kentul. Kita naikkan, bro. Soalnya kalau dapat ikan seperti ini itu mahal harganya, airnya bersih. Pokoknya ikan di pasar ini paling mahal, kalau airnya butek itu murah. Murah. Sepertinya seperti hatinya mas bro yang butek itu murah. Iya, tahu aja lu bro. Oke, kita naikkan. Kecil-kecil yang penting semangat ya mas bro ya. Ya, yang penting semangatnya itu yang jadi enak guys. Apalagi hasil tangkapan aduh, sendiri kayak gini. Aduh, pokoknya mantul. Lumayan nih guys. Lumayan lah. Balik ukuran kan. Mantap. Satu peranakan. Satu peranakan. Empat jari lah, lumayan ya bro ya. Ini. Kita lepas dulu, kita masukkan kresek. Dan sekian dulu video dari kami, sudah dapat 3 ekor. Ini nanti sudah cukup lah buat lauk. Gitu bro. Oh iya siap, nanti pokoknya kita goreng. Kita goreng, kita bumbunin sampai rumah. Sekian dulu video dari kami. Dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.